keren banget guys. Ganteng maksimal ini udah. Halo guys, kita mau lanjutin lagi main mining simulator. Ini gua terakhir kemarin udah rebirth sebanyak 3 kali, jadi gua udah punya token 60 biji nih. Gua masih kurang 2 kali rebirth lagi supaya bisa masuk map Atlantis. Karena buat masuk ke map Atlantis ini butuh 5 kali rebirth, guys. Oh, no. By the way, gua mau ngucapin terima kasih buat Bro Ganteng Indonesia 36. Ngasih heads banyak banget, ada water wing, inilah pokoknya yang bagus-bagus ini guys. Jadi ini modal awal buat gua rebirth biar cepet, jadi nggak butuh gali-gali terlalu lama karena pakai ini udah cukup bagus. Dia ada optionnya mining power 400, jadi pakai equip yang jelek-jelek juga bisa nambang guys. Gua cukup beli tas aja, kita pakai. Oke, udah pakai semua. Oke, keren banget guys. Ganteng maksimal ini udah. Sekarang kita mulai nambang-nambangnya. Wah, ini kayaknya tambangnya udah bentar lagi roboh guys. Udah cuak-cuak gini. Kita butuh cari modal buat beli tas dulu karena tas kita kapasitasnya cuma 10. Oke, kecepatan maksimal guys pakai senjata jelek-jelek. Nah, ini kita mesti beli tas dulu sementara yang kecil-kecil dulu, nggak apa-apa guys. Butuhnya mungkin 300 dulu, masih kurang 6000 guys. Sabar dulu guys. Kalau kita rebirth selain dapat token, harga ornya juga jadi lebih mahal guys. Jadi kita jualnya itu harganya semakin banyak kita rebirth semakin mahal ore yang kita dapat kalau misalnya kita jual. Koinnya makin cepat dapatnya. Oke guys, sudah cukup nih dapatnya 26000. Kita beli tas dulu. Buat permulaan kita beli tas yang mana ya? 750. Ya udah ini dulu guys. Kita beli ini dulu sementara. Senjatanya menyusul guys. 181.000. Kita beli tas lagi guys. Senjatanya sekalian lah kita beli yang agak bagusan dikit biar enggak mentok guys. 37.000 duitnya, kita beli yang mana ya? 24.000, 33.000. Oh, kita beli gergaji tuh guys. Buat sementara. Waduh, kedalaman nih. Waduh. 300-400 guys. Bisakah di sini? Oke, bisa guys. Cuman sekali gali-gali langsung penuh guys tasnya. Oh, no. 4.000 kapasitasnya. Kita harus upgrade ke minimal 100.000 kali ya. Karena 4.000 satu batu langsung penuh guys tasnya. Oke, kita masuk ke 400 lagi. Nafaston. Obsidian. Oh, no. Dari stone nggak bisa ngambil guys, penuh. Apes dah. Kalau gitu kita harus upgrade tasnya dulu guys. Kita beli tasnya yang... Oke, sementara yang ini dulu guys. Biar kita bisa ngambil legendary stone. Udah dong, lubangnya collab aja nih. Biar ngulang dari awal aja. 400, kita nyasar di kedalaman 400 lagi guys. Redstone lumayan. Ini guys. Oh guys, 500 lumayan. Oke. 2 juta kita beli tas lagi guys. 2.400. Waduh masih kurang guys. Tanggung lah, sekali berangkat lagi. Tadinya gue iseng-iseng main game ini guys. Cuman setelah gue mainin ternyata bikin nyandu ini game. Pantesan yang main di statistiknya itu rame banget guys. Cuman kalah dari jailbreak. Menurut gue sih ini lebih seru daripada jailbreak ya guys. Karena kita bisa cari-cari barang. Ada kemungkinan dapat barang bagus. Istilahnya judi-judi lah guys. Kita pakai ada box gitu. Kalau yang keturunan sultan mah langsung pakai robux aja guys. Cuman kalau gue lebih seneng cari sendiri, kita judi-judi guys. Judi-judi. Terus-terus. 62, 63. Wah capek hitungannya guys. Oke, kita ngulang lagi guys dari awal. Pungut-pungut, pungut-pungut. Lumayan. Daripada lumanyun guys. Jual dulu. Kita beli tas. Semoga aja tasnya udah agak gedean. 2.400.000.
Yaudahlah sementara guys. Gali-gali, gali-gali, cari harta-harta. Oke, dapat redstone. Lumayan. Semakin banyak rewardnya semakin mahal guys. Semakin mahal semakin cepat kaya 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 kaya. Mythic stone. Jackpot guys, 2 juta. Mantap. Kalau lu yang main ini juga guys, ayo main bareng, jangan lupa invite gua Gamer Cupu Official. Gua tinggalin di deskripsi kalau mau invite friend. Kalau udah invite, jangan lupa tinggalin komen di bawah. Jadi gua tahu lu invite gua. Karena banyak orang-orang luar yang invite dan gua nggak pernah accept, guys. Oke, kita jual lagi. Udah 14 juta. Kayaknya balik-balik dapat 15 juta lebih nih, guys. Jadi mendingan nggak usah upgrade tas aja kali ya. Kita langsung rebet aja. Coba kita lihat. Oh, kurang 3 juta, guys. Ya udahlah, kalau gitu kita cari 3 juta sebentar. 43 juta. Kita langsung rebet aja, guys. 40 juta ku hilang. 40 juta. Bye bye. Oke. Kita ngulang lagi, guys. 80 token gua sekarang. Kita ngumpulin token sampai 100 ribu token. Mungkin gua udah kakek nenek nanti guys baru dapat 100 ribu token. Oh, terlalu dalam guys. Aduh, efeknya bikin patah-patah guys. Komputer gua masih butut. Moga-moga dapat duit guys biar bisa upgrade komputer gua jadi nggak patah-patah kayak gini. 231 kayaknya kita upgrade senjata dulu biar bisa nyangkul batu yang bagusan. Ini aja cukup. Coba bentuknya kayak gimana? Oke. Kayak blender, guys. Lanjut lagi. Langsung di lubang 200-an. Oke, bisa nggak ini? Waduh. Wait. Apa itu, guys? Oke, langsung jackpot, guys. Mythic stone. Ya, langsung penuh, guys. Oke, kita beli tas lagi guys yang agak gedean. 3 juta. Oke, 50 ribu. Lumayan. Gravity. Oke, jackpot lagi guys. Legendary Stone. Ya, udah penuh guys. Legendary Stone ini gak kebawa guys. Oke, kalau rezeki gak kemana guys, dapat lagi guys. Ada yang nyempil guys. Legendary stone-nya nyempil. Udah cukup kah? Oke. Mantap guys, akhirnya kita rebirth kelima. Langsung aja tanpa banyak basa-basi guys. Baru mau rebirth jatuh guys. Pungut dulu guys, pungut. Kita pungutin dulu guys. Daripada orang yang mungut, kita aja yang mungut guys. Kita beliin dulu guys, sayang duitnya. Beliin apa ya? Kosmetik aja. Heads. Oke, cukup nih, pas. Siapa tahu dapat mythical guys. Hah? Ternyata jadi kurang duit gua guys. Sial. Aduh, gimana sih? Ini nih gara-gara iseng. Yaudah, cari bentar guys. Udah cukup kah? Dikit lagi guys, sampai 200 aja biar sekalian. Wait. Ya, legendary stone. Langsung kita naik guys. Jual. 55 juta. Tanggung guys, kita beliin lagi guys. Moga-moga gak kurang guys duitnya. Ini, beli satu aja. Kirain mau kurang lagi guys. Kita lihat dulu dapatnya apa. Judi. Apa tuh? Mythical 10 biji guys. Udah punya ini mah. Satu lagi. Domino Crown. Kayaknya ini hadiah apa dikasih ya. Nanti aja ah. Bukanya di video selanjutnya aja kita buka bareng-bareng guys. Kita reboot dulu. Oke, kita udah bisa ke Atlantis guys.
Kalau lu ngikutin gua jalan-jalan ke Map Atlantis, jangan lupa tonton video selanjutnya, guys. Sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.